Passion. Inovatif. Fun. Tantangan. Arif. Leader. Boss. Rizky. Genius. Maraden. Lega. Nanda. Cerdas. Mas begini sebagai gelandang. Mas Rijal orangnya humoris deh. Apalagi Mas Eka. Dan Agus itu seperti kuda yang bertenaga. Startup yang sedang berusaha untuk menuju ke tingkat selanjutnya dalam bisnis di bidang teknologi. Kamstore itu sebuah tim. Perusahaan baru yang kompetitif, berani dan mau berkembang. Sesuatu yang akan besar di kemudian hari gitu. Personil-personil yang ada di kampus suara ini unik-unik. Kita di sini bekerja benar-benar sebagai suatu tim gitu. Berbeda dari perusahaan umumnya, relatif lebih bebas dalam hal waktu kerja. Selalu terkendala oleh hal-hal yang bersifat basic seperti koordinasi antar tim, kendala komunikasi, dan yang lain. Kita ini terlalu santai terkadang ya. Sangat dibutuhkan, berpengaruh besar bagi sebuah bisnis, membantu pemasaran, terus memanage suatu bisnis. Tanpa IT, bisnis sekarang sulit berkembang. Di zaman kita sekarang ini, kebutuhan IT untuk menunjang segala lini di kehidupan sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. IT sangat penting di bisnis saat ini, karena IT sudah menjadi tools utama, bukan hanya menjadi support dalam suatu perusahaan. Cukup penting, karena dalam visual komunikasi adalah bagaimana kita mengolah informasi untuk disuguhkan dalam bentuk yang menarik, dan bagaimana kita menyampaikan itu dengan cara yang tepat dan penyampaian yang tepat agar dapat diterima dengan tepat. Karena keduanya sudah terkonvergensi gitu. Visual komunikasi itu adalah cara untuk mengkomunikasikan sesuatu ya, pesan, produk, atau layanan kepada masyarakat. Nah, IT ini tentunya akan memudahkan masyarakat untuk mempermudah aktivitas bisnisnya. Kita akan mengambil banyak peluang dari bisnis IT dan visual communication ini. Dapat bertemu dengan orang-orang baru, datang ke pengalahan CNG milik PT Etik Group. Ketika kita pertama kali diminta oleh perusahaan internasional untuk menjadi vendor mereka. Karena Indonesia termasuk negara berkembang, masih dalam tahap adopsi dari negara-negara maju. Sebagian besar perusahaan akan sangat membutuhkan teknologi informasi dan visual komunikasi untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Terbuka peluang bagi kami untuk masuk dan berkompetisi untuk menjawab kebutuhan. Menjadi peluang yang baik bagi kita karena kita bisa memperlebar sayap kita sampai ke luar negeri. Semakin memacu kita untuk bisa lebih bersaing dengan mereka, karena saya yakin bahwa Kalsuara bisa bersaing dengan masyarakat konvensional tersebut. Keep evolving. Kepercayaan, baik di internal, kepercayaan antara personil kami maupun di eksternal, kepercayaan kami terhadap klien dan kepercayaan klien terhadap kami. Berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk masalah-masalah yang dimiliki oleh klien kami. Kerjasama tim, kebersamaan, setiap timnya itu memiliki spesialisasi, dan yang terakhir adalah mau sharing ilmu. Beberapa produk yang sudah kita pasarkan di marketplace Cargotech yang berasal dari Finlandia. IT dengan ketiga website sudah dikerjakan dan tiga lagi akan dikerjakan. Corporate website yang kita kembangkan. Company profile milik JetX. Karena prinsipnya kita suka apa yang kita kerjakan dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Dan kita selalu berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Kami yakin akan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas yang maksimal, dengan harga yang kompetitif, terjangkau. Go internasional.
menjadi perusahaan pionir di bidang IT dan visual komunikasi. Kita tetap eksis di bidang yang kita sukai. Ketika seorang klien ataupun calon klien membutuhkan suatu solusi IT dan visual communication, yang pertama kali mereka ingat adalah Kamsuara. Kamsuara bisa memiliki sebuah universitas di bidang IT dan visual komunikasi, juga di dalamnya termasuk ada penerapan ilmu manajemen, supply chain, value chain, dan tentunya bisnis. Lupa. Gak belajar sih kemarin.